Ngerti malu sahabat ya, ngerti malu kenapa mau. 15 orang. Targetnya berapa? Targetnya 25 orang. Targetnya 25 orang. Dan ini baru yang ke-15. Ini tadi udah apa belum, Mbah Dukun? Allah Akbar. Mung sama ono kekuatane, eh? Pengen lawan gurune, Nyong? Ampun. Aja ngomong ampun. Nek mesti ya ampun karo Gusti Allah. Astagfirullah. Saiki syahadat bisa beli. Syahadat naon? Syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Subscribe to my channel. Sudah enggak benar ini. Makan dapat. Ya wes, kalau nggak terima kita mau ngapain? Ayo, maju sekalian. Terus udah pada nikah belum ini? Aku belum. Oh, Mbak Elis belum nikah, sahabat. Jadi barangkali ada yang duda. Maunya duda apa bujang? Suami orang. Aku sama ayah doang. Udah nikah belum? Belum nikah. Aduh sahabat, ini berarti saya ketemu sama gadis ya. Ya buat kalian semua, jangan menilai orang dari sebelah mata, ya kan? Karena semua orang tuh bisa berubah kapanpun, ya kan? Ya betul sekali itu. Kan jangan suka menilai orang dari sebelah matanya, mau jelek, mau miskin atau kaya, gitu sama saja. Semua itu manusia. Dah, itu aja. Ya gitu aja sahabat ya. Hey there, subscribe to my channel. Gus, ini sudah di lab, bapak apa ini? Hah? Udah di live. Aduh, ini gimana nih? Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sahabat Seribu Hikmah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan dimudahkan ya insyaallah ya urusan dunia dan akhirat kita. Jadi video kali ini kita akan menggrebek langsung ya. Sepertinya ini ada yang lagi kikuk-kikuk ya. Anak-anak baik kikuk-kikuk baik ya. Kita langsung grebek saja bersama kameramen. Tapi kameramen tolong nanti permainan lampu atau jangan, pokoknya intinya jangan sampai mereka tahu lah ya, agar kita mergoki langsung. Ini sepertinya lagi ritual apaan ini sahabat ya.
Ayo kita langsung saja yuk, grebek yuk. Ngerti malu sahabat ya, ngerti malu kenapa mau. Aduh sahabat, bahaya ini kalau udah orang nggak tahu malu seperti ini. Ini ada kucing ngikutin saya terus sahabat, kayaknya mau ngasih rezeki sama saya. Aduh, ini kucing kamu anaknya siapa? Aduh, saya lupa sama si dukun cabul ini. Hehehe. Mohon maaf. Saya tidak sopan mungkin mendatangi langsung. Grebek sampean ini lagi ngapain ini? Hah? Ya, saya ini lagi. Emangnya biasa. Ini tempat apaan? Ya tempat biasa. Ini bukan tempat untuk berduaan seperti ini. Ngapain kamu corot-corot mati? Biarkan. Sampean enggak usah ngurusin lampu corot-corot gimana? Kamu itu siapa di sini? Saya di sini. Yang Hah? Punya penghuni sini. Lagi ngapain? Pertanyaan saya lagi ngapain kamu? Saya di sini ya, ini saudara saya. Bukan saudara siapa, saya. Siapa. Gimana sahabat? Saudara. Udah enggak usah. Apa pasiennya tinggal. Ini jangan-jangan dikibulin sama kamu? Enggak kayak gitu. Udah jangan banyak pincong, itu matiin. Ini mau. Kalau ini matiin terus saya pergi. Kamu itu sudah menodai tempat ini. Oke, apa ini udah biasa sama saya ini. Udah kamu enggak usah ikut campur sama saya. Kamu itu siapa? Ini saya kamu tanya yang benar. Ini sebenarnya suami istri apa bukan? Ya teman biasa, teman. Oh, teman. Iya, teman biasa. Udah enggak usah ikut campur kamu. Ini urusan saya. Jawab yang jujur. Ini lagi ngapain? Ya ini saya lagi biasa bercanda. Iya. Enggak, saya tadi dengar sendiri kamu itu memaksa si wanita ini untuk kikuk-kikuk begitu, saya dengarnya. Enggak bisa, orang ini kan biasa sama saya. Kamu enggak usah kecampur, itu matiin aja itu lampu, ngapain tuh? Matiin. Ini udah enggak usah ikut campur, ini saya lagi udah ngebet sekali ini. Oh ya udah, saya nonton aja di sini, nggak apa-apa, lanjutin. Nggak apa-apa, kameramen jangan dimatiin. Lanjutin, ayo. Kalau berani, ini saya kamera langsung ini, siaran langsung. Kenapa kamu ikut campur? Nggak usah ikut campur, ini urusan saya. Urusan saya bagaimana? Kalau kamu mau begini, itu ada tempatnya. Tempatnya di mana? Orang ini wilayah saya kok. Loh, wilayah gimana? Kalau kamu mau mana? Ritual-ritual seperti ini, ritual perdukunan kayak ritual memasukkan susuk apa memasukkan apa, itu jangan di tempat umum. Saya ini biasa. Lagian kamu kan bukan muhrim, kamu bukan suami istri. Iya, sudah tahu saya, tapi kamu jangan berlagak bego. Enggak usah ikut kayak gitu. Enggak usah ngomong kayak gitu. Ini urusan saya. Kamu jangan berlagak ngomongnya kayak gitu. Udah, kamu urusan. Udah sana pulanglah. Begitu. Enggak bisa ini. Kalau kamu kalau saya mau pulang, ya oke, saya pulang. Tapi berhenti dulu, jangan di sini. Udah ini. Ini bukan tempat seperti ini nanti. Udah biasa saya di sini, ngapain kamu ikut campur? Udah sana lah, pergi. Sahabat, ini sebetulnya dukun kabul. Udah, ya pergi. Dukun itu, tukang kabul ini. Aja itu lampu tuh.
bukan enggak cabulan. Kamu tuh sebetulnya lagi ritual praktek perdukunan kan? Iya, saya ritual praktek, bukan apa-apa. Lah iya, iya. Dari tadi jawab jujur. Iya, saya lagi ritual praktek. Berarti ini praktek. Wanita ini bukan muhrim ya? Iya, bukan muhrim. Lah, kenapa ini tadi ada ritual tamu. Kikuk-kikuk begitu? Iya, namanya orang lagi seneng gimana sih? Maksudnya senang ritual apa dia kan biar apa ini. Biar apa dia ritual ya maksudnya biar dia Mbak jodoh, tolong jodoh. Mbak siapa namanya, saya nggak peduli Anda. Hehehe, itu duduk lagi duduk. Aduh pakaiannya kayak gitu sahabat. Udah apa sih, sebetulnya usah, ritual apa ini Mbak? Nggak tahu, nggak udah nggak usah ikut campur. Kamu jangan berlagak bego kamu. Kamu udah sebetulnya ini... dukun kabul kan, tukang ngabulin orang. Enggak usah ini, saya udah ngebut. Kenapa saya ngerebek sini, emangnya saya enggak tahu apa? Nah, kamu udah kok, ada informasinya loh. Kamu kok jorok-jorok sama saya, kenapa kamu? Udah ya, sana pergilah. Berhenti. Praktek-praktek seperti ini. Ini jenengan kan... itu tukang kabul aja kamu. Enggak usah banyak cincong kayak gitu. Udah sana pulanglah. Ini matiin gak aja. Enggak bisa. Tetap urusan ini harus selesai. Kalau ini bukan muhrim, berarti Anda sudah berbuat yang tidak baik di sini. Jadi perlu dilarang. Enggak usah ikut campur. Enggak usah ikut campur gimana? Kalau kamu pengin sama saya, mau duel silakan. Jangan kayak gini. Oh, jenengan ngajak duel. Duel apaan kita? Duel apaan ayo? Ya, duel apaan ayo? Duel biasa. Duel mau sama saya. Ini perjanjian dulu, kalau kamu kalah, mau ngapain? Mau berhenti enggak? Mau jawab jujur enggak? Kamu itu praktek apaan ini? Saya praktek dukun. Dukun. Dia kan minta. Berarti kamu itu seorang dukun kabul ya? Bukan, dukun biasa. Dukun maksudnya biasa, dukun biasa. Jodoh. Kamu jangan berlagak gila, berlagak beko kamu. Enggak bisa gimana? Ayo, mau ngapain kamu? Mau ngeluarin apa kamu? Ya. Lihat saja ini sahabat, ilmu si dukun kabul ini mau ngeluarin apa ini? Gadungan kamu. Allah. Ayo bangun lagi, bangun. Saya hajar kamu sampai di mana kamu? Dipergoki malah main bodoh, main gila kamu. Ayo keluarkan, belum ada apa-apanya. Aja ngeden-ngedentok Rika. What? Allah. Ayolah, bangun lagi. Katanya kamu tadi ngajak duel. Duel apa? Pung dukun kabul kok ngeluarin ilmu. Ilmu apaan kamu? Ilmu tukang kibul, eh? Lumayan juga kamu ya. Ada tenaga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Giliran kita santet sahabat ya. Ini biar si dukun tukang kabul ini itu kapok. Ini burungnya udah dapat berapa janda ini Mbah Dukun? Hah? Udah dapat 15. 15. Orang. Targetnya berapa? Targetnya 25 orang. Targetnya 25 orang.
Dan ini baru yang ke-15. Ini tadi udah apa belum, Mbah Dukun? Baru ancang-ancang anak-anak baik, terang-terangan mendukun gue, bikin greget baik aku gue. Ih, kita santet baik gue burungnya gue. Jangan sakit. Nih, saya santet nih. Saya remes-remes nih. Bikin lumpuh aja ya sahabat ya. Ampun. Burungnya ini. Ampun sakit. Hah? Sakit. Sakit. Saya bakar nih. Ada korek enggak? Bentar sahabat, saya nyari korek. Ampun. Biar kapok ini si dukun-dukun. Gadungan ini, tukang ngibulin orang aja kamu. Ayo. Nih, saya bakar nih. Ayo, panas enggak ini? Panas. Ampun. Ampun. Katanya kamu tukang kibul. Kan targetnya 25. Ini baru yang 15, masa udah lumpuh? Ampun, gimana? Ampun. Kita terulang lagi, Tad. Kamu ngomong jangan berlaga bencong. Suara asli kamu itu mana? Suara asli kamu itu mana? Kamu sebenarnya mukanya siapa kamu? Mukanya kamu siapa? Aslinya orang mana kamu? Aslinya orang Subang, Tad. Ampun, Tad. Sakit, Tad. Kamu mau berhenti nggak praktek-praktek seperti ini? Ya, berhenti. Emang nyari 25 buat apa? Kalau ritual dukun itu nyari 25 wanita jadi korban itu buat apa? Buat kesugihan, Tad. Oh, buat kesugihan. Kenapa bisa ritual-ritual seperti itu kok dibuat pesugihan? Gimana maksudnya? Kalau kamu ingin sugi, ingin kaya, ya kerja, jangan caranya ngibulin orang. Hah? Ampun, Tad. Jangan ampun-ampun doang kamu. Udahlah, saya lumpuhkan saja nih burung kamu nih. Jangan, Tad. Biar kamu kapok. Ampun, Tad. Kamu istrinya jarang dibelai, malah belai-belai istri orang kamu, Nih, saya kamu, saya potong aja nih. Kamu nggak bakal bisa ini. Ampun, Tad. Udah lumpuh burung kamu ini ya. Lumpuh, Tad. Ini cabut kekuatannya apa enggak sahabat? Dukun gadungan ini. Jangan kalau enggak dicabut nih kamu nanti ngibulin orang lagi nih. Enggak, Tad. Bohong kamu. Ampun, Tad. Kamu mau sembuh enggak? Mau sembuh, Tad. Mau enggak cabut ilmunya? Mau insaf, Tad. Cabut ilmu hitamnya mau enggak? Iya, mau, Tad. Mau. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Kamu tahu istighfar tapi perlakuan kamu itu tetap begitu. Ritual-ritual apaan? Diam kamu. Allah. Kapok kamu, udah sahabat, burungnya udah lumpuh, dia nggak bakal bisa ngelonin kikuk-kikuk sama istri orang dan jandanya orang ya. Kalau untuk istrinya dia mungkin bisa, tapi kalau untuk orang lain tidak bisa ya. Udah saya santet itu. Oke. Gadungan orang-orang seperti ini ya. Oke, sahabat-sahabatku semua. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu dan memperbanyak istighfar, sholawat, berdoa, berusaha semampu kita. Tetapkan keimanan kita agar kita tidak sampai terjerumus oleh hal-hal seperti ini ya. Ilmu perdukunan, ilmu pesugihan, apaan ini ya. Jadi kalau kita ingin kaya, kerja, berdoa dan berusaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.